Ya, lanjutannya video yang tadi bongkar, yang tadi yang sebelumnya itu bongkar full pump punya nek Xeon, sekarang throttle bodinya. Nah, ini dia, coba lihat di. Wih, kotor banget dalamnya. Pokoknya kandel kotor. Ngerak-ngerak ke yang ini. Oke, kita bongkar. Alat pertama yaitu Dray. Kemudian L bintang. Kita lepas switch O2. Oke. Nah. Iki bro. Nah, iki switch-e modele setel. Iki kalau diputer dia naik turun. Nah, dia turun. Kayak gini dia naik. Oke. Ini peralnya, lihat nih. Iki. Nah, ini kotor banget. Nanti kita bersihkan. Kemudian kita lepas switch throttle pakai L bintang ya. Seperti ini. Aduh, rak lemet tuh iki. Kabur. Kayak gini. Pelan. Oke, udah ya. Tuh lihat. Kotor banget. Is saluran udaranya kotor sekali. Oke. Udah, yang dilepas itu saja, tinggal disemprot pakai cleaner. Ini kita minggirkan dulu. Minggir-minggir. Oke. Kita gunakan cleaner untuk membersihkan kerak yang membandel. Oh, lihat tuh. Kalau pakai cleaner langsung bersih. Wah, cleaner kuntek. Wih, mantap, kotorannya mantap. Buka, semprot. Hasilnya ketinggalan. Caranya sama lah bro, kayak throttle-throttle yang lain. Oke, tinggal dibersihkan. Semprot-semprot saja kayak gini, pakai kompresor biasa bro. Pokoknya ben kita cleaner-nya tek. Oke. Sekarang tinggal pasang. Oke, terima kasih Mo. Ini ya, kalau punya Xeon switch anginnya, switch O2 ini muter-muter bisa disetel-setel kayak gini. Xeon, Mio GT, Mio C, semua kayak gini. Ini bisa dilepas. Nah, kayak gini bro. Ini tujuannya ben bisa diatur. Mau irit apa mau boros.
Nih, kalau mentok ke bawah itu anginnya banyak. Kalian buka, buka, buka pole. Nah, berarti kalau mau dibikin irit, dimundurkan kayak gini. Tapi jangan terlalu pole, nanti motornya nggak jalan. Oke, standarnya kita lihat jarak ini nih. Ini ya, Bro ya. Ini 3 mm. Itu standarnya dari pabriknya segitu, 3 mm. Nah, nanti pas masang itu ada, nah, ini kan ada coakannya ini. Jadi ini tidak muter di dalam sini, ini pas kayak gini. Bentar. Nah, dia tidak muter. Kalau mau agak boros sedikit, naikkan kayak gini. Nah, itu jadi boros. Konsumsi bahan bakarnya lebih banyak. Kalau mau sedikit kayak gini, anginnya buka banyak. Jadi anginnya lebih banyak lah gitu ini. Riwe leng ngomong, bingung aku leng ngomong. Bahasane angel soalnya diomong kayak. Wah intine makin maju makin boros, makin mundur makin irit. Paham ya? Oke. Ya bro, aku orang duwe apa jenenge? Singgah ngukur guys. Sigmat. Ya, aku orang duwe sigmat. Duwene meteran jahit. Wah, intine bisa nggak ukuran telung mili ini piro ya sama ini iki telung ini telung mili ya. Oke, telung mili. Oke, aku randai ukuran soalnya ini diki. Nah itu kita bukan sampai anjing bingung nih, aku rapi bingung ini sikmati ku larang orang gak luang duit. Ketok telung mili ya wis pokoknya ngono nek meteran saya terus bakal ngelombo ya mesti bener telung mili ya sama no kayak inti nih bareng ngono pasang ini jrep. Oke ya, kap di sini jolali like and subscribe lan ditunggu komentar-komentare. Salam mekanik. Kira diukur wis pas 3 mm. Oh, boleh kurang boleh lebih lah. Pe kurang sithik lebih sithik ora masalah. Terus pasangan seal, cekeli mbok rubah soalnya muter. Yang ini. Ya. Oke. Pasang lebu masuk. Oke, begini. Kemudian penahannya kita pasang kayak gini. Oke, tinggal di baut. Kencang kan? Dan pasang lagi switch throttle. Ini ada sile, jangan lupa. Ini caranya masuk. Cek. Kita baut lagi. Kencang. Cet. Dek. Oke, kencang, Bro. Selesai ya, pasang bongkar pasang throttle body. Sip. Oke. Nantikan video selanjutnya pemasangan throttle body. Kalau sempat, kalau tidak sempat ya, oke jadi.